Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita terus berdoa untuk Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom Church, happy Sunday. Welcome to our online Sunday service this morning. Let us all prepare our hearts together as we start our service this morning, and let us bow down in prayer. We come to you, Lord, this morning. We just want to praise you and give you praise and worship, Jesus, for all that you have done in our lives, Jesus. You are a great God. You are a wonderful God. And we just wanna sit down at your feet and praise you with all of our hearts, Lord Jesus. We humbly ask, Lord Jesus, as we come to you, as we sing and as we worship, Lord Jesus, that you fill our hearts, Lord Jesus, with your presence. We need your presence. We need you, Holy Spirit. And we believe, Lord Jesus, that you are here with us wherever we are, Jesus. We thank you, Lord Jesus. We want to surrender our Sunday service into your hands. And in your name, Jesus Christ, we pray. Hallelujah. Amen. Amen. Cursed dream.
Shalom semuanya. Menurut penanggalan Ibrani, pada tanggal 26 September 2022, kita sudah memasuki tahun 5783 atau Pegimel. 10 hari pertama dari permulaan tahun Pegimel, yaitu dimulai dari tahun baru yang disebut dengan Rosh Hashanah, sampai kepada perayaan Yom Kippur atau Hari Raya Pendamaian, bangsa Yahudi selama 10 hari melakukan apa yang disebut dengan 10 hari pertobatan atau 10 days of repentance. Menurut tradisi bangsa Yahudi, pada saat Rosh Hashanah terbukalah 3 kitab, yaitu yang pertama kitab kehidupan bagi yang sepenuhnya saleh, yang kedua kitab kematian bagi yang sepenuhnya fasik, yang ketiga kitab ketiga bagi orang yang hidup di antara kesalehan dan kefasikan. Dan nasib mereka semua akan ditangguhkan hingga Yom Kippur tiba. Apabila mereka akan melakukan hal yang saleh, mereka akan tercatat dalam kitab kehidupan. Apabila tidak, mereka tercatat dalam kitab kematian. Mayoritas orang masuk dalam golongan ini, yaitu hidup di antara kesalehan dan kefasikan. Masa 10 hari tersebut dipakai sebagai kesempatan bagi kebanyakan orang Yahudi untuk melakukan hal-hal yang saleh agar nama mereka dapat tertulis dalam kitab kehidupan. Dengan kata lain, setiap tahun mereka perlu melakukan sesuatu supaya selamat. Untuk itu, dalam masa 10 hari, mereka melakukan 3 hal, yaitu bertobat, berdoa, dan bersedekah. Pada saat ini, kita tidak mengikuti tradisi Yahudi tersebut. Tetapi pada prinsipnya, ketiga hal tersebut, yaitu bertobat, berdoa, bersedekah, adalah baik dan perlu dilakukan hari-hari ini dengan motivasi dan pemahaman yang benar. Kita melakukan ketiga hal ini bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi sebagai respon terhadap anugerah keselamatan yang sudah diberikan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Pastor D dari Perth, seorang hamba Tuhan yang banyak mendoakan saya, yang nubuatannya saya lihat tajam, pada bulan Agustus 2022 yang lalu, yaitu sebelum tahun 5783, bernubuat untuk saya agar memperhatikan apa yang terjadi di antara Rosh Hashanah dan Yom Kippur. Ternyata Tuhan membukakan seperti yang dituliskan di atas. Jadi hari-hari ini kita harus banyak koreksi diri, bertobat, berdoa, dan memberi sedekah bagi mereka yang kekurangan. Pastor D ini juga mendapatkan bahwa di tahun 2023, Tuhan akan kembali menggoncangkan bangsa-bangsa di dunia. Dan Tuhan meminta agar kita menyiapkan persediaan, bukan untuk kita, tetapi untuk bersedekah kepada orang-orang yang mengalami kesulitan. Kita yang sungguh-sungguh dengan Tuhan akan diberkati secara finansial. Haleluya. Memasuki tahun 5783 atau Pegimel, kita akan melihat kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang akan dicurahkan kepada kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Namun bersama dengan itu, akan ada pembersihan di rumah Tuhan dan penghakiman terhadap dunia ini. Tuhan akan mengungkapkan dosa-dosa yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kita katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kita bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Karena itu, ini waktunya kita koreksi diri. Bertobat, jangan menyembunyikan dosa. Akui di hadapan Tuhan.
sesuai dengan 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17. Dikatakan, ada dosa yang mendatangkan maut. Dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang diakui. Sedangkan dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang tidak diakui. Saya akan ingatkan, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Dia tidak ingin kita binasa. Karena itu, sekali lagi Tuhan mengingatkan kita melalui hal-hal yang dilakukan oleh orang Yahudi di antara Rosh Hashanah dan Yom Kippur agar mereka diselamatkan, yaitu bertobat, berdoa, dan bersedekah. Sekali lagi, saya ingatkan, bertobat, bertobat, bertobat. How I love you, Lord. I love you, Lord. With all of my heart, I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Pada tanggal 12 sampai dengan 14 Oktober yang lalu, ada konferensi Pentakosta sedunia atau yang disebut dengan Pentecostal World Conference di Seoul, Korea Selatan. Pentecostal World Fellowship adalah salah satu aras dunia untuk aliran Pentakosta. Dengan Billy Wilson sebagai chairman. Billy Wilson juga adalah co-chair Empower 21 dan presiden dari Oral Roberts University. Tema dari konferensi ini adalah Pentecostal Revival in the Next Generation, yang diselenggarakan oleh Yoido Full Gospel Church. Ini adalah gereja yang didirikan oleh almarhum Yonggi Cho, dan sekarang sebagai gembala sidangnya adalah Yong Hun Lee. Pada tanggal 14 Oktober 2022, jam 10 sampai jam 12 siang, diadakan KKR doa di dekat DMZ Peace Park yang berada di perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara. DMZ ini merupakan daerah demilitarisasi di mana tidak ada kegiatan militer. Merupakan daerah netral, bukan milik Korea Selatan ataupun Korea Utara. Tanah ini lebarnya sekitar 4 km dan panjangnya sekitar 250 km. Acara KKR doa ini merupakan puncak dari acara konferensi ini. Saya termasuk salah satu pembicara dalam acara ini. Saya berbicara tentang Pentakosta ketiga. Deklarasi Pentakosta ketiga untuk pertama kalinya dilakukan di Seoul, Korea Selatan, dan dihadiri sekitar 20 ribu orang. Pada waktu itu saya berkata, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa kepada kita untuk menyelesaikan amanat agung. Saya akan mengingatkan kepada kita semua bahwa tugas utama kita adalah menyelesaikan amanat agung, yaitu menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Harap diperhatikan bahwa hanya murid yang bisa memuridkan. Karena itu kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Hanya murid Tuhan Yesus yang masuk surga. Yang percaya katakan amin. Firmanmu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firmanmu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu
waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firmanmu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Sekali lagi saya akan katakan pada saudara, kita semua harus jadi murid Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Hal-hal yang harus diperhatikan kalau kita mau menjadi murid Tuhan Yesus. Yang pertama, Rasul Paulus berkata kepada Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ini adalah pesan Tuhan Yesus yang sangat kuat kepada murid-muridnya. Yaitu supaya kita menyelamatkan diri kita sendiri. Dan juga semua orang yang mendengarkan kita. Karena itu, awasilah dirimu dan pengajaranmu. Hal yang harus dilakukan adalah kita harus hidup kudus. Tetap peka terhadap pekerjaan dan karunia Roh Kudus. Mengajarkan ajaran yang benar. Memelihara iman. Dan memperhatikan kehidupan rohani. Semua harus dilakukan dengan tekun. Yang kedua, Rasul Paulus juga berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 26 dan 27. Bahwa aku bukan pelari yang tanpa tujuan. Dan juga bukan petinju yang sembarang saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Mengenai melatih tubuh dan menguasai seluruhnya. Rasul Paulus berkata dalam 1 Timotius 4 ayat 7b dan 8. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kata ibadah dalam bahasa aslinya memiliki arti kesalehan. Godliness. Dalam terjemahan Alkitab New International Version atau NIV dikatakan, train yourself to be godly. Latihlah dirimu menjadi saleh. Kata godliness atau kesalehan ini muncul sebanyak 15 kali dalam Perjanjian Baru. Di mana 11 kali terdapat dalam surat Rasul Paulus kepada anak-anak rohaninya, yaitu Timotius dan Titus. Ini berarti pesan kesalehan adalah sesuatu yang sangat penting untuk disampaikan seorang bapak rohani kepada anak-anak rohaninya. Tuhan lewat para bapak rohani memerintahkan kita untuk melatih diri kita supaya menjadi saleh lewat ibadah yang kita lakukan. Saya pribadi sebagai bapak rohani juga sangat menekankan untuk melatih diri supaya menjadi saleh lewat ibadah yang kita lakukan. Hal ini juga sejalan dengan firman Tuhan dalam 2 Petrus 1 ayat 5-7 yang berkata, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan, pengetahuan. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara seiman.
dan kasih kepada saudara-saudara seiman, kasih akan semua orang. Selanjutnya dikatakan, apabila kita melakukan dengan berlimpah-limpah, kita akan giat dan berhasil dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kita dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Haleluya! Kita semua yang menantikan hari Tuhan juga diminta untuk hidup kudus dalam kesalehan. Seperti yang difirmankan dalam 2 Petrus 3 ayat 10 dan 11. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudara, lawan dari kesalehan adalah kefasikan. Orang yang tidak melatih dirinya menjadi saleh lewat ibadah, tanpa disadari dapat terjerumus dalam kefasikan. Harap diperhatikan bahwa murka Allah dinyatakan atas orang-orang fasik. Dalam Roma 1 ayat 21 sampai dengan 27, kita melihat orang-orang fasik itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Sekalipun mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia. Mereka berbuat seolah-olah penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menyembah berhala. Sebagai akibatnya, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Salah satunya dalam bentuk hubungan sesama jenis atau homoseksualitas. Sebagai Bapak Rohani, sekali lagi saya akan mengingatkan, latihlah dirimu beribadah. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah kau, Tuhan. Ku sembah kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Bentuk ibadah dalam Alkitab ada dua, yaitu vertikal, artinya kepada Tuhan, dan horizontal, kepada sesama. Bentuk ibadah secara vertikal meliputi giat berkumpul bersama untuk menyembah. Yang kedua, memuji dan menyembah Tuhan diiringi alat musik. Yang ketiga, mengingat perbuatan dan pertolongan Tuhan. Yang keempat, bernubuat dan mengaktifkan karunia-karunia Roh Kudus dalam sebuah pertemuan. Yang kelima, mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Yang keenam, mempersembahkan tubuh sebagai korban. Yang ketujuh, memperingati kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bentuk ibadah secara horizontal kepada sesama. Yang pertama, menolong orang yang mengalami kesulitan atau menderita. Yang kedua, saling menjaga diri dari pencemaran dunia. Dan yang ketiga, saling memberi bantuan dalam sebuah persekutuan. Jadi, kalau kita melihat ibadah secara vertikal atau horizontal tadi,
Maka ibadah yang dilakukan di dalam gereja hari-hari ini sebenarnya merupakan implementasi atau penerapan dari semua ini. Kalau kita melihat ibadah secara vertikal atau horizontal tadi, sebenarnya yang paling menonjol adalah masalah kebersamaan. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi, latihlah dirimu beribadah. Dapat juga diartikan kita harus melatih hidup dalam kebersamaan bersama saudara seiman untuk saling menasihati supaya hidup kita saleh. Hari-hari ini dengan adanya ibadah online, banyak orang yang meninggalkan hidup dalam kebersamaan ini. Ingat, pelayanan online bisa melengkapi tapi tidak akan bisa menggantikan ibadah secara on-site di gereja. Bagi saya, kalau hanya ibadah melalui online saja, saya merasakan ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang tidak sempurna. Terutama dalam doa, pujian, dan penyembahan. Dan yang pasti, kita tidak bisa saling menasihati. Walaupun mungkin ada yang berkata, dengan Zoom kita bisa. Tetapi saya percaya, itu juga tidak cukup sempurna. Hari-hari ini, saya melihat semakin banyak orang percaya, justru lebih giat melakukan latihan badani, ketimbang melakukan latihan ibadah. Sekali lagi saya ingatkan, latihan ibadah lebih penting daripada latihan badan ini. Karena mengandung janji, baik dalam hidup ini maupun untuk kehidupan yang akan datang. Pesan Tuhan buat kita sebagai murid adalah kita harus hidup seperti jemaat di Philadelphia. Dikatakan bahwa jemaat di Philadelphia merupakan jemaat yang setia, yang taat akan firman Kristus dan tidak menyangkal dia. Mereka tidak mau mengikuti cara-cara dunia. Dan juga menolak mengikuti kecenderungan yang tidak baik dari jemaat lainnya. Mereka bertekun dalam kesetiaan kepada Tuhan Yesus dan kepada kebenaran Injil. Oleh karena kesetiaan mereka yang teguh, maka yang pertama, Tuhan telah membuka pintu-pintu bagi mereka yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Haleluya. Yang kedua, Allah berjanji akan melepaskan mereka dari masa kesengsaraan. Janji Tuhan untuk melindungi orang yang setia di Philadelphia dari hari pencobaan ini mirip dengan janji Paulus kepada orang Tesalonika yang mengatakan bahwa mereka akan dilepaskan, diluputkan dari murka yang akan datang. Hari pencobaan ini merupakan penghukuman terhadap dunia ini. Melalui pembukaan-pembukaan meterai-meterai, peniupan sangkakala, dan pencurahan cawan murka Allah. Ini sangat-sangat mengerikan. Bagi mereka yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, seperti jemaat di Philadelphia, dan menjadi pemenang sebelum hari pencobaan ini, Allah akan memelihara mereka dari hari pencobaan itu dengan cara melalui pengangkatan gerejanya. Tuhan Yesus mengingatkan sekali lagi, aku datang segera. Saya akan mengajak saudara untuk menyembah Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan kita katakan bersama-sama. Lord, I worship you. Lord, I worship you. As I bow down on my knees, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. For you are my
Mari kita berbahasa roh. Yang belum berbahasa roh jangan diam. Katakan haleluya, haleluya. Oria la la bakana maya ra la ba ra ba ra ba ra ba ra ba. Oh ra 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 ra. Oh ya Tuhan, ya Tuhan. Oria la la bakana maya ra la la ra ra ba ra. Ya Aba, ya Aba, ya Aba, ya Aba. Engkau melihat anak-anakmu sudah mengangkat tangan menyembahmu saat ini, ya Aba. Urapi kami semua, urapi kami semua. Urapi kami semua agar kami mengerti, Tuhan. Mengerti apa yang harus kami lakukan ke depan ini, ya Aba. Tuhan, berkati anak-anakmu semua. Tuhan, berkati anak-anakmu. Uralaba sikara laba 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 laba. Oh, rararararararara. Oh, rararararararara. As I bow down on my knees, I worship you. As I bow down on my knees, I worship you. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu, mari kita arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah jadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan betapa baiknya Engkau itu. Jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau berkati, Kau tuntun, Kau bela, Kau lindungi, Kau ajar kami, ya Aba. Terima kasih. Kau juga tegur kalau kami salah. Terima kasih Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita akan makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing berdoa. Introspeksi, lihat diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang belum diakui di hadapan Tuhan, mari kita akui saat ini supaya kita diberkati oleh Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni, ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami semua ya Tuhan. Ampuni, ampuni. Ora raba sikara laba raba. Tuhan, ampuni kami ya Aba. Ampuni kami, ampuni kami. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih, Aba. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku.
perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saya dikasih Tuhan, bukan kecaman pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita, ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Uriyalala bara 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 bara. Oh Yesus. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus. Ada berapa banyak di antara saudara membutuhkan kesembuhan? Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Orang-orang kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka membutuhkan kesembuhan. Mereka membutuhkan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih ya, Bah. Terima. Shalom BCC. Happy Sunday to all of you. It is so good to see all of you here today with us, presently here in the church or safely virtually at home. Now, we have some announcement for next week. Let's tune in. Our on-site Sunday service will be on every Sunday at 5 p.m. and it will be served in Bahasa Indonesia. If you do come at our on-site Sunday service, please note that there is no Sunday school provided at this time. And if you bring your child, please make sure that they stay with you at all times. However, for our online service, we will continue to have online service every Sunday at 11 a.m. in English and 5 p.m. in Bahasa Indonesia. We would like to invite everyone to join our Azusa Street Prayer Tower. Our church, BCC, will be the host for the prayer group at 8 p.m. on every Tuesdays. You can join us via Zoom using the meeting details shown on the screen. We also have great community groups called COOL. We have COOL Family, who will meet every third Friday at 7:30 p.m. As for our young professional, they will meet every single week on Friday at the same time at 7:30 p.m. We want to also invite you to our church anointing prayer. We will have anointing prayer every second Friday of the month at 7:30 p.m. here on our church. Our church would like to thank all of you for those of you who have been giving to our church generously. Thank you so very much. If you have been blessed today, there are three ways to give. Firstly, you may give through PushPay. Simply text BCCSF to a number 1-833-285
1500 and follow the instructions provided. You may also give through Zelle to bccsf.finance@gmail.com. And lastly, you may send a check to our address, BCC, California, 120 Old County Road, Brisbane, California, 94005. If you would like to see more information about our church events and activities, simply visit our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. That is all for our announcement this week. Happy Sunday and see you next week. God bless you. Now it is time for us to close this Sunday service with prayer. Father in heaven, thank you for letting us gather here today. We have been blessed by the message delivered by your humble servant. May you use their ministry even more wherever you take them. We want to pray for our leaders, Pastor Billy and Pastor Sonny, along with their daughter Abigail. May you use this family even more to bring Bethel Church California closer to you. We want to pray for those of us who served in ministry today. Give this team wisdom, knowledge, and unity so they can help Pastor Billy and Pastor Sonny achieve their visions and plans. May you bless our senior leader, Pastor Niko. Give him and his family good health. May you expand their ministries wherever you take them. Father, may you bless your congregation who are here in person and online. Let us learn to meditate on the word that we have received today. Bless those of us who are studying, working, and in ministry. Give us good health. May you provide healing for those of us who are sick. We believe that you'll continue to provide for our every needs. God, we also want to pray for America and Indonesia, the two countries closest to us. Bless the governments from the highest to the lowest. We want to pray for President Jokowi and President Biden. Give our leaders wisdom, knowledge, and the fear of the Lord so that they can bring these two countries closer to you. May you provide them the best cabinet members and advisors so that they can act according to your will, God. Thank you, God. We want to surrender the rest of our weeks into your hands. Now it is time for us to receive the best from you. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.